P3 meyakini Pilpres 2024 akan diikuti 3 poros. Hal itu diungkap di tengah isu Pilpres yang akan berjalan 2 poros. Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, menilai wacana duet Prabowo-Ganjar berpeluang kecil. Pasalnya, kedua belah pihak disebut sama-sama ngotot menjadi bacapres. Menurutnya, Pilpres lebih baik diikuti 3 poros, karena masyarakat memiliki banyak pilihan. Baidowi juga ragu rencana pertemuan ketum PDIP Megawati dan Prabowo akan membentuk kerjasama politik. Sementara, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bilang tengah mencocokkan jadwal bertemu. Di sisi lain, P3 turut mengusung nama Sandiaga Uno menjadi bacawapres Ganjar Pranowo. Namun P3 mengaku akan tetap setia kepada PDIP meski Sandiaga tidak terpilih untuk maju. Sebagai informasi, selain Sandiaga, ada beberapa nama yang digadang-gadang menjadi bacawapres Ganjar. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.